mengajak para sinden, para pekerja seni di daerah Klaten dan sekitarnya. Karena kalau seni misalnya pekerja kelompok-kelompok seni itu kalau tidak punya proyek kan dia tidak akan lestari ya. Jadi memberikan peluang untuk mereka. Iya, benar. Jadi kami bekerja tidak hanya sendiri tapi melibatkan mereka sehingga mereka tetap bersemangat dalam melestarikan budaya Jawa. Oke, berarti mereka tetap ada semangat untuk terus maju melestarikan budaya begitu ya. Oke, kendalanya apa sih untuk ISPUJA ini Mbak Fitri? Kendalanya mungkin sudah banyak mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat, tetapi mungkin anak-anak muda ini sekarang perlu di genjot lagi ya, digenjot lagi agar lebih bersemangat kembali bahwa kita memiliki leluhur kita memiliki budaya yang edipeni dan adiluhung, tidak hanya indah tetapi penuh dengan makna filosofis. Itu juga harus ada istilahnya wadah untuk memberikan mereka pengertian gitu ya. Karena banyak yang misalnya hal yang kecil misalnya batik. Batik ini tidak hanya indah tetapi ada maknanya. Misalnya batik yang saya pakai ini misalnya Sido Luhur dan dengan latar Teruntum, ada Sido Luhur, Sido Mukti, ada macam-macam itu ada maknanya sendiri, ada Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu ada. Jadi itu hal-hal itu sudah mulai dilupakan anak-anak muda Terakhir, Pak Pur juga Mbak Fitri, harapan kedepannya untuk budaya Jawa ini pengennya seperti apa? Monggo Bapak dulu. Jawa, jiwa kang kajawi, aspek lahiriah dan batiniah berjalan seiring, seirama, selaras, serasi, dan seimbang. Itulah Jawa ke depan guna mengisi peradaban lokal, nasional, dan internasional. Insya Allah, luar biasa Mbak Fitri, monggo. Sebagai generasi muda, kita harus bangsa yang besar harus tahu sejarahnya. Sejarah itu penting dipelajari karena untuk menuntun kita berjalan ke depan. Kemudian budaya bangsa sendiri itu harus dipelajari. Jangan sampai kita lupa budaya dan lupa sejarah. Karena itu adalah jati diri bangsa yang kuat, adalah bangsa yang mempunyai jati diri yang kuat. Budaya yang dia miliki harus kuat dan dibanggakan. Jadi jangan tidak merasa pede dengan budayanya sendiri. Budaya bangsa lain belum tentu mempunyai budaya sesuai seperti kita juga belum tentu sesuai dengan nilai-nilai leluhur yang telah diajarkan pada kita. Oke. Terakhir, satu lagi Mbak Fitri. Kalau kita ingin tahu Bapak Pur sama Mbak Fitri ini YouTube ini di apa linknya? Bisa search di apa sih? Di Diah Pitaloka. Diah Pitaloka ya. Nanti ada Maisolawung, Diah Pitaloka Maisolawung, ada tembang dulanan Hungaria, tembang dulanan Jerman. Oh, berarti banyak sekali di yang situ terlibat, ya. Terlibat curang Jerman, Hungaria, Jepang, sudah terlibat di situ. Oh, berarti budaya Jawa ya. Sudah mengglobal. Oke, dan terima kasih Bapak Purwadi juga Mbak Fitri sudah menyempatkan waktunya berbincang mengenai budaya Jawa. Semoga budaya Jawa ini semakin maju dan semakin dicintai oleh generasi penerus kita Bapak sehat terus, Mbak Fitri juga sehat terus. Selamat berjumpa kembali dan nanti terakhir Bapak Putri minta ditembangkan lagu ya. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Putri sudah ngobrol sama Pak Pur juga Mbak Fitri mengenai budaya Jawa di Yogyakarta. Semoga bisa menginspirasi Anda dan kita berjumpa lagi di lain hari dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Jroning suka kudu eling lan was podo sayuk rukun rokancane aja lali lemas kowe gotong royong nyambut gawe yo mas kang tenuti mereh luhure bangsa kita brambang saksen limo berjuang labuh negara brambang saksen pitu berjuangku tu bersatu. Di
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan ANTV hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Ada yang gak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik ANTV buat para ibu. ANTV! Keren! Nantikan kejutan ANTV selanjutnya. Hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Randa.